Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Herbie Parma. Sekarang di malam hari ya, saya memutuskan untuk bikin vlog ya. Saya coba cek ke lahan herbal saya, yang mana sekarang saya menanam tanaman jeringau yang memiliki nama Latin Acorus calamus. Ini sekedar cek saja. Kita lihat kehidupan malam hari di sini, di ekosistem kecil ini. Nah, ini dia tanaman jeringau saya, atau delingo, atau jerangau ya. Nah, ini herbal ini memiliki banyak khasiat guys, salah satunya untuk sebagai obat penenang dan juga oleh masyarakat lokal gitu ya, banyak digunakan untuk mengobati sesuatu hal yang mistis ya, sama dengan bangle ya. Karena ini memang pasangannya bangle ya, biasanya untuk orang yang melahirkan atau sebagai pelindung rumah, biasanya itu orang-orang kepercayaan orang-orang dahulu lah. Tapi secara medis tanaman ini memang bermanfaat untuk diambil minyak kasirinya, salah satunya untuk mengobati penyakit yang berhubungan dengan mental ya, sebagai obat penenang lah. Karena di dalam minyak asiri dari tanaman jerangau ini memiliki kandungan amfetamin alami. Coba lihat kita ya, lebih dekat. Saya nggak bisa terjun guys, soalnya ini air ya. Ini saya tanam di kolam. Di sana ada kodok gitu. Swike ya. Iya begitu. Nah, ini tanaman ini kira-kira umurnya sekitar 4 bulan kayaknya. 4 bulanan lah ya. Ini saya tanam lumayan banyak aja jelas ya. Sekitar 4 bulanan umurnya. Dan ini tanaman jerangau ini bisa dipanen sekitar umur 8 bulan. Yaitu kita ambil umbinya atau daunnya kalau untuk disuling. Daunnya juga bisa untuk kita jadikan obat herbal ya. Saya sudah bikin video tentang tanaman jerangau ini. Silakan cek di video-video saya sebelumnya tentang tanaman jerangau ini atau Acorus calamus, yang bahasa Inggrisnya ini adalah sweet plague ya. Kenapa disebut sweet plague? Karena daunnya seperti bendera gitu, dan juga daunnya ini memiliki aroma khas ya, seakan-akan manis, jadi disebut sweet plague gitu. Kira-kira seperti itu. Sekilas tanaman ini mirip tanaman padi ya guys. Ya, memang mirip tanaman padi, merumpun-rumpun segitu, dan juga saya sistem tanamnya juga sama kayak padi gitu. Nah, ya mirip padi ya, tapi dia tanamannya kayak plastik begitu. Kayak daunnya itu loh, beda dengan padi. Kalau padi itu kan agak kasar ya. Sedangkan ini permukaan ininya halus ya. Memiliki lapisan apa namanya? Lapisan lilin yang lebih tebal ya, dan juga tekstur daunnya ini lebih lembut ya, tidak kasar. Nah, gitu guys. Nah, gelap ya. Ini saya tanaman tebu guys, bukan rumput ya, tebu. Au. Oh, entok saya ini. Saya ada entok di sini. Saya coba kombinasikan dengan ternak entok juga di sini untuk mengendalikan populasi gulma di tanaman ini, dan lumayan berhasil. Mereka nggak mau makan tanaman jerangau ini, cuma rumput-rumputnya aja mereka habisi gitu kan, mereka sikat gitu. Ya begitu guys. Ya mungkin segitu saja dulu ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.